Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anton Medan meninggal dunia. Mubalig Ramdan Effendi atau yang dikenal dengan nama Anton Medan meninggal dunia pada Senin, tanggal 15 Maret tahun 2021. Anton Medan dikabarkan tutup usia di kediamannya di Cibinong, Bogor, Jawa Barat pada Senin sore. Meninggalnya pemuka agama keturunan Tionghoa ini telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa, PITI, Ipong Hembiring Putra, Senin, tanggal 15 Maret tahun 2021. Menurut Ipong, Anton meninggal setelah berjuang melawan sakit yang diidapnya. Ia benar, karena stroke dan diabetes, ujar Ipong saat dihubungi Kompas.com. Namun, belum diketahui mengenai prosesi pemakaman. Semoga beliau meninggal dalam keadaan khusnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin.